Heyo Besti, masak yuk. Kali ini aku mau masak yang sederhana aja. Yang belum subscribe, subscribe ya. Kita sediakan satu papan tempe yang sudah dipotong panjang kecil, satu kecap manis, gula aren, bombay, bawang putih, bawang merah, cabai hijau, cabai merah, ketumbar bubuk, garam, MSG, reiko ayam, merica bubuk. Kita iris kecil semua bahannya. Besti, di pasar itu semua bawang-bawangan sama cabai-cabean itu lagi pada mahal-mahal banget, lagi pada naik daun. Tapi kita bisa mensiasatinya dengan cara berhemat, Besti. Ini semuanya bahannya cuma 15.000 aja. Lanjut, kita siapkan penggorengannya. Goreng tempe di api sedang aja ya. Goreng tempe sampai menguning kayak gini, Besti. Sudah itu, angkat dan tiriskan. Next, kita tumis semua bahan yang sudah diiris tadi. Diaduk-aduk dulu. Masukkan tempe gorengnya secara perlahan aja ya. Tambahkan garam, MSG, Royco ayam, dan merica bubuk. Ketumbar bubuk dan kecap manis. Jangan lupa gula arennya juga kita masukin terakhir ya, biar karamel-karamel gitu, Besti. Nah, kalau udah kayak gini, siap dihidangkan. Wow, Besti, enak banget ini, pasti sederhana, hemat. Selamat mencoba ya.